kalian setiap minggu jemur aja, itu banyak banget manfaatnya, bisa merontokkan jamur-jamur yang ada di kucing kalian. Balik lagi di my channel ya, Kucing Kuni. Jadi hari ini aku mau jemur-jemur kitten-kitten ini, anabul-anabul, bucil-bucil kematian yang 3 ekor ini. Kebetulan hari ini hari Minggu dan aku lagi libur kerja. Ini kesempatan untuk jemur ya. Kebetulan juga cuacanya lagi bagus karena biasa setiap minggu mendung. Hari ini aku mau jemur mereka dulu. Oke, kita ambil dulu, kita taruh ke sini. Tuh, mereka baru buka mata, guys. Nih, lihat nih. Satu lagi. Tuh, lihat mereka lucu banget kan. Yang ini belum buka mata ya, guys. Yang ini udah. Yang hitam juga udah. Jadi masih dua ekor yang baru buka mata, itu pun matanya belum sepenuhnya terbuka. Jadi masih setengah-setengah. Yang ini sama sekali belum ada tuh terbuka, yang ini. Nah, tuh. Sama sekali belum ada terbuka, sedikit pun belum ada. Kalau yang ini udah, ini udah, sini yang abu muka putih ini udah jelas banget ya matanya. Satu lagi masih tidur, si borem. Si hitam ini juga udah terbuka matanya, guys. Jadi dia yang pertama kali memang matanya terbuka, si hitam. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita taruh sini ya, guys. Kita bawa ke panas. Ayo kita berjemur dulu, berjemur dulu, jemur dulu, jemur dulu. Oke, oke, kita bawa dulu ke tempat yang panas ya, guys. Nah, sekarang aku udah ada di tempat penjemuran ya, guys. Menjemur kitten ini banyak banget manfaatnya, guys. Jadi yang pertama, dia bisa membantu penyembuhan kitten-kitten kalau misalnya kitten kalian ada kena flu. Jadi menguatkan imun juga lah cahaya matahari ini. Terus yang kedua, bisa merontokkan jamur-jamur apabila kitten kalian itu terkena jamur. Jadi biasa kucing ini rentan banget sama jamur yang di usia di bawah 2 bulan. Jadi biasa dia memang sering jamuran. Nah, kalian setiap minggu jemur aja, itu banyak banget manfaatnya, bisa merontokkan jamur-jamur yang ada di kucing kalian. Terus yang berikutnya, bisa melembutkan, menyehatkan bulu kucing katanya. Tapi menjemur kucing ini nggak perlu lama-lama ya, guys. Cukup 2-3 menit aja karena mereka masih kitten juga. Jadi takutnya nanti mereka dehidrasi kalau terlalu lama. Dan menjemurnya juga di jam antara jam 9 sampai jam 10 lah gitu. Tapi kalau untuk kucing yang dewasa, kalian bisa jemur sampai 10 menit ya, guys. Nah, tuh. Mereka udah mulai aktif, guys. Udah mulai terbuka nih. Nah, jadi nggak perlu lama-lama banget, guys, karena takutnya mereka dehidrasi malah jadi bisa meninggoy. Nah, ini kira-kira ini udah cukup. Kita pindah lagi mereka ke bawah ya, guys. Mamanya nyusul ke atas. Tuh dia. Takut dia, nyariin anaknya. Oke, kita pindah dulu. Nih, guys, lihat mereka udah ditaruh di bawah, udah nggak dijemur, mereka udah nggak berisik ya. Tadi mereka berisik banget karena mungkin mereka memang pertama kali dijemur, terus mereka mungkin kepanasan juga. Jadi mereka nyong-nyong. Dan sekarang mereka udah anteng, guys, karena mereka juga udah susu dan nyusu. Ini mereka usianya kurang lebih sekitar 10 hari ya, guys. Aku nggak ada bantu susu karena memang belum sempat, dan susu induknya juga banyak, guys. Jadi pikir belum, nanti mungkin di usia 1 bulan aku bakalan bantu susu, karena juga mereka cuma 3 ekor. Jadi susu induknya itu mungkin cukup banget lah, karena kalau dipegang puting induknya juga banyak banget susunya, guys. Dan aku juga sering puding induknya, guys. Jadi susu induknya itu wajib banyak lah. Nah, ini mereka. Tuh, kalian lihat. Ini baru belajar buka mata, guys. Tuh. Dan ini usianya baru sekitar berapa hari, kode? Berapa hari, dek? Nah, ini dia. Lucu banget. 10 hari.
10 hari. Yang ini belum terbuka sama sekali nih. Nah, si abu bibir putih. Abu bibir putih ini belum ada terbuka sama sekali, guys. Kalau si hitam ini, dia ini udah dia duluan terbuka. Dia lama-lama dilihat mirip guguk ya, guys. Tuh. Nah. Jadi dia enggak benar-benar hitam polos di bagian pipinya itu. Dan nih, lihat nih. Di bagian pipinya dia ada putih-putihnya, guys. Di bagian pipinya dia itu ada putih-putih tuh, pipi kanan kiri. Jadi dia kayak Doraemon. Jadi dia enggak hitam solid, guys. Jadi hitam apa ya? Hitam abu-abu dia nih. Tuh. Nah, ini yang dua. Kita pindah kemari. Kalian pindah dulu. Oke. Oke, tuh lucu banget kan mereka. Nah, mereka ini diem karena mereka juga udah nyusu nih, udah gembul. Nah, tuh perutnya gembul banget, tuh susu semua ya guys isinya. Nah ini juga. Ya. Nah ini paling gemuk nih, ini paling rakus guys. Jadi mereka abu-abu putih jadinya ya. Kalian lihat lucu kan ikan, gede-gede, gemuk banget dia nih. Nah, nih namanya abu muka putih karena di jidat, di antara hidung, jidat, mata ada putih-putihnya. Kalau yang ini namanya si abu bibir putih karena dia putihnya cuma di bagian bibir aja guys. Jadi mereka bertiga ini belum ada namanya ya, jadi aku panggilnya si abu muka putih, si beling karena dia warnanya hitam gelap, sama si ini namanya aku panggil si abu bibir putih. Nanti bakalan aku kasih nama kalau memang udah ketemu nama yang pas buat mereka. Tuh dia pasrah banget. Pain sih Meng? Meng? Pain Meng? Pain udah gitu-gitu. Pain. Tuh, ini mereka masih setengah matanya. Tapi kalau udah terbuka mata mereka makin gemoy lagi. Lucu. Jadi ini anak yang pertama kemarin kalau nggak salah yang ini memang. Ini anak pertama, ini anak kedua, terus ini anak ketiga kalau nggak salah ya. Karena singkatku yang hitam ini yang nomor 2 keluar. Ini lucu banget lihat nih, matanya masih terbuka satu. Tuh, nah. Lucu banget. Nah, jadi teman-teman, kucing kitten ini rentan juga ya sama jamur. Jadi kalian harus perhatikan tempat kebersihan gitu. Tapi ada juga memang yang udah dibersihkan tapi masih kena jamur juga. Nah, jadi memang aku baru pertama kali jemur mereka, ini first time semenjak mereka lahir, karena memang di minggu-minggu kemarin cuaca mendung terus nggak bisa jemur, baru ini bisa jemur. Karena juga hari lain aku nggak bisa karena aku juga ada kerjaan, dan hari ini alhamdulillah panas, hari ini aku bisa jemur mereka. Gak usah lama-lama, cukup 2 menit atau 3 menit aja karena mereka juga masih kitten banget, masih kecil banget. Tuh dia, ribut banget dia nih. Induknya nyariin nih guys. Grey, nyariin anak muka Grey. Ya, dia nyariin anaknya guys, dia sayang banget sama anaknya. Kalau udah gak nampak anaknya aja terus dia cariin anaknya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kali ini, video jemur anak kucingnya. Nggak bisa lama-lama karena memang masih terlalu kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus di share juga untuk membantu perkembangan dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.